Berjumpa lagi dalam program Tabura Injil Klasis Siapen Selatan bersama saya, Pendeta Maria A. Titelei, STH, Ketua Jemaat GKI Sion Ariepi. Shalom. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, seraya kami mengucap syukur atas segala penyertaan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, sehingga sampai tiba di hari ini, Tuhan tetap menyertai memberkati kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam acara program Tabura Injil Klasis Siapen Selatan. Kami mohon tuntunan Tuhan menyertai dan memberkati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga kami memohon kepada Tuhan, berkati para pemirsa Tabura Injil setiap anak-anak Tuhan, di mana saja mereka berada, supaya ketika mereka membaca, merenungkan, mereka mampu untuk memahami dan melakukannya dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Filipi pasal 4 pada ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang membaca, mau merenungkan, bahkan mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan firman Tuhan di saat ini adalah di dalam Tuhan semuanya ada. Di dalam Tuhan semuanya ada. Setiap hari semua orang tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi sekarang ini semua harga kebutuhan pokok tidak ada yang murah. Semuanya makin hari makin mahal. Selama hidup di dunia ini, memenuhi kebutuhan hidup, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya semua orang bekerja keras, membanting tulang untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, apa yang dikejar? Tidak ada kata lain selain uang. Semua orang pasti berpikir bahwa jika sudah memiliki cukup uang atau bahkan memiliki cukup dalam kehidupan berlebihan,
semuanya akan menjadi beres dalam hidup ini. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dalam hidup, kita diperhadapkan dalam berbagai pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah, dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan semuanya ada. Di dalam Tuhan semuanya ada. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu kecewa, putus asa, bimbang, dan ragu akan hidup ini. Seberat apapun pergumulan itu, serahkan semua kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan semuanya ada. Untuk itu, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya ketika kita ada dalam kehidupan pergumulan, Tuhan ada bersama dengan kita. Yakinlah bahwa di dalam hidup tanpa Tuhan, maka kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sebanyak apapun harta kekayaan kita, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Karena berkat yang ada pada kita berasal daripada Tuhan. Karena di dalam Tuhan semuanya ada. Segala sesuatu yang kita perlukan, semuanya ada di dalam Tuhan. Hidup ini bisa tenang dan kebahagiaan dapat dirasakan. Benarkah segala sesuatu dapat kita rasakan dalam kehidupan ini? Kenyataannya tidak demikian. Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah berpuaskan. Sepertinya dikatakan Salomo, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9a berkata, akibatnya pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Setiap hari, khawatir akan kebutuhan, khawatir akan biaya sekolah, khawatir akan hal-hal yang kita menikmati dalam hidup ini. Alkitab menasihati, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini? Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dengan darah-Nya yang mahal supaya kita diselamatkan. Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kasih-Nya itu? Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya? Tidak ada jalan lain selain kita mencari hadirat Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Setiap merenungkan firman Tuhan dan kita mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Setia beribadah dan juga setia melayani Tuhan. Sekecil apapun melayani Tuhan dalam hidup ini, maka segala sesuatu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Asalkan kita mau setia, beribadah, dan melayani Tuhan dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang beriman sungguh kepada Tuhan. Dan yakinlah di dalam Tuhan segala sesuatu ada. Jangan datang kepada dunia ini, karena dunia ini hanya menawarkan segala sesuatu yang merugikan kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan segala sesuatu ada berlimpah bersama Tuhan. Asalkan kita mau tetap percaya
beriman yang sungguh kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, dan ingatlah, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kebahagiaan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ingatlah dan selalu beriman kepada Tuhan dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diperhadapkan dengan segala pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita tetap benar-benar mau beriman kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingatlah bahwa dalam setiap kehidupan kita, yang perlu kita ingat, yang perlu kita percaya, bahwa di dalam Tuhan semuanya ada. Untuk itu, lakukanlah segala sesuatu dalam hidup ini bersama Tuhan, di dalam segala perkara, di dalam segala hal, karena di dalam Tuhan semuanya ada. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali ke dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah janji Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua orang boleh meninggalkan kita di saat kita bergumul dalam hidup ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang sanggup mendengar segala yang kita gumuli bersama Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang di dalamnya segala sesuatu ada. Semuanya ada bersama Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah Tuhan dalam segala hal, dan ingatlah setia kepada Tuhan dalam ibadahmu, dalam kesetiaanmu, dalam melayani Tuhan dimanapun saudara berada. Dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dan yakinlah bahwa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam Tuhan semuanya ada, tanpa berkekurangan, asalkan kita mau tetap setia kepada Allah. Tuhan yang punya firman tetap menyertai dan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita, asalkan kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, segala sesuatu telah tersedia. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas firman yang telah Tuhan izinkan kami membaca dan renungkan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, renungan yang disampaikan lewat program Tabura Injil ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkatilah program Tabura Injil ini Tuhan, supaya menjadi bagian yang terindah bagi setiap anak-anak Tuhan dalam iman dan percaya mereka Tuhan. Supaya kami tetap memberitakan firman-Mu lewat program acara Tabura Injil Kelas Siapen Selatan ini Tuhan. Ketika Tuhan perkenankan memberkati program ini Bapa dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, supaya menjadi penguatan bagi kami anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami Bapa. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mengetahui bahwa di dalam Tuhan, semuanya ada di dalam Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Serta ajarkanlah kami Tuhan, supaya kami setia dalam segala hal bersama Tuhan. Setia dalam beribadah, setia dalam melayani Tuhan, dimanapun kami berada sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Ketika mereka menyaksikan firman Tuhan lewat perenungan firman Tuhan di dalam program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Semoga setiap anak-anak Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan
dan menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan mereka, dan mereka pun menjadi berkat bagi orang lain dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Ajarlah kami supaya kami tetap setia mau melayani Tuhan dalam segala hal. Dimanapun kami berada, setiap anak-anak Tuhan, pemirsa taburai Injil, dimanapun mereka berada di seantero dunia ini, kami taruh semua kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Layakan mampukan kami Tuhan, supaya setiap kami anak-anak Tuhan yang membaca dan merenungkan, bahkan yang menyaksikan program Tabura Injil ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap pemberitaan firman-Mu yang kami lakukan lewat program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan setiap harinya ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan di saat ini. Shalom.